Berikut ini adalah jadwal lengkap pertandingan Olimpiade Paris 2024 cabang olahraga sepak bola babak perempat final. Dilengkapi dengan daftar klasemen, daftar top skor, daftar top asis, dan jadwal selengkapnya. Daftar klasemen di grup A, di peringkat teratas ada Prancis dengan 9 poin, di peringkat kedua ada Amerika dengan 6 poin, di peringkat ketiga ada Selandia Baru dengan 3 poin, di peringkat keempat ada Guinea dengan 0 poin. Daftar klasemen di grup B, di peringkat teratas ada Maroko dengan 6 poin, di peringkat kedua ada Argentina dengan 6 poin, di peringkat ketiga ada Ukraina dengan 3 poin, di peringkat keempat ada Irak dengan 3 poin. Daftar klasemen di grup C, di peringkat teratas ada Mesir dengan 7 poin, di peringkat kedua ada Spanyol dengan 6 poin, di peringkat ketiga ada Republik Dominika dengan 2 poin, di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan 1 poin. Klasemen di grup D, di peringkat teratas ada Jepang dengan 9 poin, di peringkat kedua ada Paraguay dengan 6 poin, di peringkat ketiga ada Mali dengan 1 poin, di peringkat keempat ada Israel dengan 1 poin. Daftar top skor hingga saat ini, di peringkat teratas ada Sofiane Rahimi dari Maroko dengan 4 gol, di peringkat kedua ada Marcelino Fernandes dari Paraguay dengan 3 gol. Inilah daftar top asis hingga saat ini, di peringkat teratas ada Mikel Olise dari Prancis dengan perolehan 2 asis. Jadwal perempat final Olimpiade Paris 2024 cabang olahraga sepak bola. Pada hari Jumat 2 Agustus 2024, Maroko akan menghadapi Amerika Serikat. Pertandingan akan digelar pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di aplikasi video. Jadwal pertandingan lainnya, pada hari Jumat 2 Agustus 2024, Jepang akan menghadapi timnas Spanyol. Kick off jam 22.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Jadwal perempat final lainnya, pada hari Sabtu 3 Agustus 2024, Mesir akan menghadapi Paraguay. Kick off jam 00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Jadwal pertandingan perempat final lainnya, pada hari Sabtu 3 Agustus 2024, Timnas Prancis akan menghadapi Timnas Argentina. Kick off jam 02.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Sekian dulu update berita dari kami. Nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.